Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini, Selasa 6 April 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11-18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kita dibimbing dengan sabda Injil yang sungguh menceritakan pribadi yang sangat manusiawi. Saya kutipkan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Nah, bayangkan ini, ke kubur lalu melihat kuburnya kosong, Maria Magdalena langsung menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur. Nah, ini dia melihat bahwa kuburnya kosong, dia menjenguk, lalu dia nangis. Lalu dia membuat kesimpulan, dia membuat keyakinan bahwa ada yang mencuri jenazah Tuhan Yesus. Nah, inilah kadangkala ketika kita terlalu sedih, seringkali kita itu membuat kesimpulan yang terlalu cepat. Ini diceritakan dia menjenguk, jadi dia tidak masuk ke dalam. Nah, semoga dalam hidup ini kita jangan cepat-cepat membuat kesimpulan, membuat keyakinan kalau belum tahu yang sebenarnya. Kan baru ngingok, baru menjenguk. Nah, semoga kita mau benar-benar melihat apa toh yang terjadi, sehingga sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak keliru karena terlalu buru-buru membuat berita baru. Semoga di dalam keluarga kita pun, ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang kurang, mungkin keliru, nah, cari dulu yang benar itu seperti apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran kita juga di dalam beriman. Semoga kita tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang melihat dari jauh, ingok-ingok di gereja. Nah, seperti ada ungkapan ya, "Gimana? Sudah ke gereja?" "Oh ya, sudah." "Di mana kamu di gereja?" "Di parkiran." "Nah, saya di gereja di halaman." Nah, semoga kita sungguh-sungguh kalau beribadah itu jangan hanya menjenguk, melihat dari luar. Nah, namun sungguh-sungguh beribadah
total di dalam mengalami Tuhan Yesus. Nah, semoga kita pun dalam hidup harian, di dalam hidup iman kita, mau mengalami secara penuh pengalaman berkeluarga, bekerja, beriman, sehingga sungguh hidup kita utuh, bahkan makin tangguh. Tuhan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.